Baru salah satu tantangan yang tentunya menyelimuti Tentara Nasional Indonesia adalah bagaimana relasinya dengan lembaga-lembaga negara lain, terutama kalau kita bicara spesifik dengan kepolisian. Apa yang terjadi tadi yang melibatkan uh, Brigjen Tumilar, saya ingin ke Pak Agus. Pak Agus, apa yang Anda lihat uh, terjadi dalam konteks relasi hubungan TNI dan polisi? Kalau kita berkaca dari... Letupan-letupan yang terjadi, apakah tadi seperti contohnya beberapa konflik fisik yang, yang terjadi ataupun mungkin bukan konflik fisik, tetapi memang ada kesalahpahaman yang dibumbui oleh berbagai konteks. Uh, iya, saya mengingatkan bahwa di sini kita tidak melakukan pemeriksaan, ya general ya, yeah. uh, karena itu perlu untuk kita ketahui uh, apa definisi memanggil, bagaimana kejadian, bukan itu maksud. Tapi kalau pertanyaannya ada tatanan. Uh, saya melihat di sini bahwa uh, tidak sama penafsiran dari tatanan yang digelar dalam sebuah sistem uh, dan semua itu kalau dihubungkan itu menjadi bagian dari sistem nasional yang terpadu yang satu. Hmm. Uh, ketentuan untuk TNI, ketentuan untuk Polri uh, tidak mungkin itu bergerak sendiri-sendiri dan akhirnya itu uh, ada yang tumpang tindih gitu itu merupakan bagian dari sistem nasional. Kalau ada perbedaan penafsiran, maka ada sesuatu yang salah. Uh, saya lebih melihat, oleh karena itu, perlu sekali sebelum ini berkembang untuk menjadi uh, sebuah peristiwa yang lebih besar. Uh, mari kita uh, berani untuk membicarakan sebetulnya di mana tatanan yang sekarang ini, dan karena ada juga bagian-bagian sebagian uh, uh, komponen. Yang masih berpegang kepada tatanan masa lalu, padahal tatanan itu berubah. Sudah, dan apa misalnya, Pak Agus? Apa tatanan itu? masa lalu yang sekarang sudah berubah di era baru. Uh, ya, di era baru ini, misalnya, kita sering melihat uh, kerjasama TNI Polri, gitu ya. Padahal TNI uh, saya ulangi, Polri itu fungsinya adalah penegakan hukum dan kamtipmas. Sebetulnya, mitra Polri itu lebih dekat kepada kejaksaan daripada kepada TNI. TNI itu tugasnya adalah pertahanan nasional. Uh, pertahanan nasional itu pada hakikatnya adalah uh, tugas pokoknya tugas paling puncak itu adalah uh, berperang. Oleh karena tadi Jenderal uh, Junior juga mengatakan saya kehilangan nyawa pun juga siap. Nah itu adalah uh, apa uh, sebuah Uh, pertanda uh, tentang uh, patriotisme, ya, dari para prajurit TNI. Uh, tetapi juga kita lihat bahwa sebetulnya pertahanan nasional itu adalah menghadapi ancaman militer dari luar negeri. Di dalam negeri, itu adalah merupakan wilayah uh, sistem hukum nasional. Dan uh, TNI memang tidak pernah dirancang untuk menjadi penegak hukum, gitu. Nah, kalau tadi dikatakan juga bahwa uh, penataan wilayah sumber daya wilayah gitu ya. ya. Uh, me hanya karena TNI itu melaksanakan pertahanan dan potensi pertahanan itu ada pada wilayah tidak berarti bahwa TNI itu menyiapkan mulai dari nol. Rakyatnya, sumber dayanya. Oke. Okay. Karena rakyat dan sumber daya itu adalah sebetulnya uh, di bawah pembinaan uh, pemerintahan uh, sipil. Buktinya apa? KTP, uh, ke, kartu keluarga itu dikeluarkan uh, oleh aparat-aparat uh, pemerintahan daerah, bukan oleh Pangdam dan bukan uh, oleh aparat-aparat uh, uh, militer. Uh, jadi, di sini kita juga harus uh, melihat uh, bahwa sebetulnya ada pembagian-pembagian kewenangan itu, uh, tetapi juga saya tidak percaya bahwa peristiwa ini akan uh, menjadi besar. Karena ini akan mudah untuk diselesaikan oleh para komandan masing-masing, mm. dan para komandan itu harus percaya bahwa sekarang tatanan sudah berubah. Sekarang tatanan sudah berubah. Masalah Rof, apa yang anda lihat berangkat dari viralnya surat dari Brigjen Tumilar dalam konteks relasi TNI Polri di lapangan? Ya, sesuai judul serdadu di era baru, memang pasca Undang-Undang TNI 34/2004 disahkan. Tugas utama TNI adalah sebagai alat pertahanan negara, fungsinya. Jati diri TNI adalah sebagai tentara yang profesional. Dalam kerangka itu, memang militer di Indonesia sama dengan militer di negara lain, raison etri atau hakikat dari militer dibentuk, dilatih, dipersiapkan, dididik untuk perang hmm. dalam menghadapi ancaman negara-negara lain. Sehingga semua kekuatan TNI diarahkan ke situ. Nah, kalau ada persoalan-persoalan masyarakat terkait dengan apa yang Terjadi gitu ya, itu sebenarnya kalau ada bisa dikomunikasikan kepada institusi-institusi yang bersangkutan ya, dan domain itu sebenarnya domain wilayah pemerintah daerah, kepolisian, dan lain sebagainya. Tapi kalau ada yang mengadu ke Babinsa, maka itu bisa dikomunikasikan ke pemerintah daerah, ke kepolisian setempat, sehingga tidak menimbulkan konflik. Itu satu poin. Poin kedua adalah ini sesungguhnya menjadi cermin gagalnya proses reformasi peradilan militer di Indonesia tadi Pak Junior menggunakan undang-undang 3197 tentang peradilan militer. Memang di dalam undang-undang tersebut yurisdiksi peradilan militer mencakup tindak pidana umum dan tindak pidana militer. Sehingga kalau ada anggota TNI terlibat tindak pidana umum atau tindak pidana militer yang yang memanggil adalah polisi militer. Tetapi pasca undang-undang TNI 34 2004 disahkan khususnya munculnya pasal 65 undang-undang TNI itu disebutkan bahwa Prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dalam undang-undang. Jadi, Undang-Undang TN 3424 menegaskan pentingnya perubahan peradilan militer. Nah, ditegaskan ini sebelumnya oleh TAP MPR 67 tahun 2000. Sayangnya adalah sampai sekarang pemerintah dan DPR belum melakukan reformasi peradilan militer. Sehingga terjadi ambiguitas dan konflik norma terkait dengan persoalan-persoalan seperti ini, Mbak Najwa. Yang... Pak Junior, perspektifnya seharusnya yang memanggil saya polisi militer, sementara institusi penegak hukum menganggap ini bisa di kami tangani dengan persoalan-persoalan berdasarkan undang-undang teknik. Nah, ada konflik ada persoalan norma di situ seharusnya pemerintah dan DPR segera melakukan reformasi peradilan militer itu undang-undang 3197. Itu yang jelas yang di lapangan yang ada alami Pak Junior inilah uh, seberapa jauh kemudian menurut Anda ini ini betul-betul persoalan individu saja atau kemudian Anda melihat ini berpotensi juga ke relasi yang lebih tinggi? Babinsa itu kan manusia. Dan dia tentara. Diajarkan untuk Bersikap sopan santun terhadap rakyat, tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat. Berusaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya itu doktrin ajaran. Kita pegang teguh itu ketika rakyat mengalami kesusahan. Dia tidak percaya pada sistem yang ada, bahkan dia, penegak hukum, membela kepada korporasi. Dia mau lari kemana? Babinsa dia mendengar. Jangan ajarkan Babinsa itu untuk melanggar hukum. Rakyat itu perlu keadilan. Apalagi mohon maaf ya. Polri itu kan dengan visinya presisi. Prediktif ya, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan. Di mana keadilannya? Di mana transparansinya? Babinsa dia memang bukan penegak hukum tapi kita ajarkan yang benar. Jangan diajarkan kebohongan. Apalagi dia sudah adat istiadat terregister tercatat di desa, kepala desa. Kepala desa mengatakan itu punya rakyat. Kenapa korporasi ini dengan sertifikat hak guna bangunan? Jangan lupa, pemerintah kita ini sudah mengeluarkan peraturan pemerintah Nomor 20 tahun 2021, tanggal 2 Februari. Tentang apa itu? Penertiban kawasan dan tanah terlantar. Di sana wajib lapor itu. Yang mendapatkan sertifikat aguna bangunan, sertifikat aguna usaha. Jadi itu Pak bisa Junior, Anda, Anda merasa Babinsa uh, hanya melakukan apa yang memang seharusnya dilakukan sebagai seorang prajurit? Nah iya, kan itu ajaran. Mau dihapus itu, dapat wajib TNI. Sabta marga sumpah prajurit. Siapa yang berani hapus? Itu ajaran. Itu doktrin. Sejauh ini apakah apa yang terjadi di sana itu mempengaruhi bagaimana hubungan Pak Junior dengan dengan Kapolda atau yang lain? Atau ini betul-betul memang hanya uh, akan selesai dengan sendirinya? Bagaimana ini, Pak Junior? Ini sederhanakan saja. Bisa bayangkan kalau bar setiap desa itu ada babinsa. Berapa juta desa di Indonesia? Saya mau tanya. Nah, sejumlah itulah Babinsa. Jadi sistem pertahanan kita itu sampai kecil. Bagaimana wilayah itu kita pertahankan? Pertahankan dengan kita gelar itu Babinsa. Itu bagian dari sistem. Jadi bukan cuma sistem senjata teknologi, sistem senjata sosial. Jangan lupa kesisteman. Nah kesisteman diatur. Senebikan rupa. Itu TNI khususnya Angkatan Darat itu babinsa bagian dari sistem pertahanan di darat. Dan itu tidak boleh diganggu. Bisa bayangkan itu babinsa seluruh Indonesia itu kalau dipanggil sama Polri. Masuk itu. Anasir-anasir. Mungkin sudah diongkosi itu korporasi. Mohon maaf ini. Saya berpikirnya begitu. Saya dosen lima tahun itu di SESKUAT. Mari kita diskusikan. Dengan akademisi. Bagaimana amdal itu dibahas. Kenapa amdal bisa lolos? Kenapa uh, peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terantar tidak ditegakkan. Padahal wajib lapor itu korporasi. Penggunaan. Sertifikat hak guna bangunan, hak guna usaha. Dan, dan Anda melihat memang itu adalah bagian dari kewenangan yang semestinya ditegakkan termasuk oleh tentara. Kewenangan itu kan dibagi-bagi. TNI itu tidak punya kewenangan untuk penegakan hukum. Polri. Nah, sekarang begini, saya mau tanya. Putusan Mahkamah Agung, kenapa tidak ditegakkan? Kenapa pasukan berimpores tidak data datang di situ? Saya mau tanya. Anda pertanyakan itu ke Kapolri di surat oh, anda, anda Anda pertanyakan itu di alinea keempat hmm. itu kan ada lima alinea apakah ada respon formal dari kepolisian atas surat itu atau hanya tanggapan tanggapan di media atau ada respon formal atas surat terbuka Anda Ibu Natswa tanya aja ke Kapolri Mohon tanggapi surat saya jadi Anda meminta ditanggapi resmi. Ya kalau nulis surat itu kan harus ditanggapi dong. Akal sehat kita di mana? Kapolda belum menanggapi setelah itu viral? <tuh> katanya udah press release, katanya tidak sesuai fakta. Hmm. Itu saya bilang ini pembohongan lagi. Hmm. Arita Hiru yang umur 69 tahun itu dibilang tidak buta huruf. Ini pembohongan publik. Hmm. Jangan diajarkan rakyat kita bohong. Hmm. Jadi sekali lagi Anda tetap pada posisi yang Anda lakukan, yang Babinsa lakukan, anak buah Anda lakukan, itu semata-mata bagian dari tugas dan tanggung jawab dan bagian untuk pemenuhan Sabta Marga TNI. Itu posisi Anda ya Pak Junior? Harus. Baik. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam ini Terima kasih. Tetap di Mata Najwa, kami akan kembali. Setelah ini kita akan bahas relasi yang juga menarik. Bukan relasi TNI dan Polri, tetapi relasi bagaimana TNI uh, di kehidupan pemerintahan masyarakat sipil. Karena ada wacana. PLT Pejabat Daerah Kepala Daerah menjelang Pilkada 2024 nanti akan diisi salah satunya oleh perwira TNI. Seperti apa nantinya? Setelah pariwara kita akan bahas. Tetap di sini.